Belakangan ini, gaya bicara ala Alif Cepmek memang tengah viral di kalangan masyarakat. Hal ini berawal dari Alif yang berbicara dengan nada yang dibuat-buat. Namun gaya bicaranya ini justru lucu dan menarik perhatian warganet. Terutama kalimat, "Kamu nanya," yang sering diucapkannya. Sejak saat itu, banyak orang yang ikut menjawab dengan gaya bicara Alif Cepmek saat ditanya oleh orang lain. Hal ini pun membuat beberapa orang lelah mendengar kalimat viral ini. Lelah dengar, kamu nanya ya, kantor ini denda pegawai yang ngomong kalimat viral tersebut. Awalnya, Alif Cepmek memang menirukan gaya bicara Iqbal dalam film Dilan. Siapa sangka, hal ini banyak digemari warganet karena dinilai lucu. Akhirnya video Alif Cepmek pun menjadi viral di kalangan warganet. Puncaknya, saat ditanya gaya soal gaya rambutnya. Saat itu, Alif pun menjawabnya dengan kamu nanya ya, yang akhirnya menjadi kalimat ikonik. Hal ini pun menjadi viral dan ditirukan banyak orang. Siapa sangka, kalimat viral, kamu nanya pun terbawa hingga ke kehidupan pribadi warganet. Bahkan beberapa di antaranya terbawa hingga ke kantor. Seperti yang satu ini, belum lama ini akun TikTok @sepiraf mengunggah video peraturan baru di kantornya yaitu dilarang mengucapkan kalimat, kamu nanya, ala Dilan Cepmek. Jika ada yang melanggar, maka denda Rp5.000. Terlihat dalam botol kaca tersebut, sudah ada korban yang harus membayar denda tersebut. Bahkan sudah ada satu lembar Rp100.000 dan beberapa lembar uang lainnya. Siapa sangka, video ini justru menjadi viral dan telah ditonton hampir 3 juta kali. Banyak yang merasa lucu, banyak juga yang menanyakan siapa yang membayar Rp100.000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!